Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musanni Ibrahim Allah Ta'ala wa ala man nafa'a fi ulumi fi darin amin. Aqwalul ulama fi ulumil Quran. Pendapat-pendapat ulama tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Wa inna ma yafhamu ba'da ma'anihi wa yattali'u ala asrarihi wa mabanihi man qawiyya nazaruhu wa tasa'a majaluhu fil fikri. Wa tadaburuhu wa mtadaba'uhu ya wa waqtu tawa'ihi wa mtadafi fununil adabi wan wahtatta bilugatil arabi wa innama dan hanya sanya yafhamu memahami ba'da ma'ani akan sebagian makna-maknanya Al-Quran wa yattali'u dan dapat melihat ala asrari atas rahasia-rahasia Al-Quran wa mabani dan yang mabninya man qawiyya oleh orang yang kuat yang tetapnya makna tetap dalam Al-Quran oleh orang yang kuat pandangannya penelitiannya wa tasa dan luas majaluhu fil fikri wa tadab fil fikri ya wa tadaburuhu orang yang luas lapangannya dalam berpikir ya dan tadaburnya tadabur memikirkan Al-Qur'an wa mtadaba'u dan panjang lepaknya langkahnya wa waktu tabai dan waktu tabiatnya wa mtadafi punul adami dan panjang ia pada macam-macam adabnya luas adabnya wahtato bilughatil arabi dan mumpuni dengan bahasa Arab qala harali fi juz'in sama'u mifta albab muqfali li fa'mil kitabil ya munzali berkata oleh al-harali dalam satu juz yang ia namai akan dia Miftah al-bab muqfal li fahmil kitabil munzal ini, nama kitab ini bagian juznya namanya ini Lillahi ta'ala mawa'ibu bagi Allah ta'ala mempunyai pemberian-pemberian ja'alaha usulan lil makasibi Allah jadikan akan dia dasar-dasar bagi ya segala usaha faman wahabahu aklan ya saru alaihi sabilu maka siapa saja yang Allah ta'ala berikan dia akan akal maka mudah atasnya oleh jalan cerdas dikasih sama Allah akal yang cerdas maka mudah gampang nah kita biar cerdas bagaimana rajin baca rajin belajar rajin mutala'ah cerdas jangan tidur mulu jangan rajin mutala'ah jangan ngobrol mulu, rajin mutala'ah. Iya. Wa man rakkaba fihi khurqan naqasa dabtuhu min at-tasin dan siapa saja ya. Siapa saja yang ya Allah susun padanya akan kebodohan, maka kuranglah naqasa dabtuhu oleh hafalannya min at-tasin daripada menghasilkan. Iya. Dikasih bodoh. Kenapa nih bodoh? Malas. Jangan sampai jadi bodoh. Jangan. Waman ayyada ubi taqwal istinadi. Nah, kalau biasanya kalau orang bodoh itu suka maksiat. Suka maksiat. Lagi belajar maksiat jadi bodoh. Tapi kalau orang yang takwa sama Allah, itu insya Allah enggak. Cerdas dia. Orang yang takwa sama Allah cerdas. Cerdas. Wa man ayyadahu bi taqwal istinadi ilai fi jami' umrihi allamahu wa fa'imahu. Siapa saja yang Allah kuatkan akannya dengan takwa bersandar kepadanya pada seluruh perkaranya urusannya maka Allah taala akan ajarkan dia Allah taala beri paham dia wa fahamahu gitu ya wa fahamahu dan Allah beri paham dia kalau bertakwa kepada Allah
Jadi kalau kita takwa sama Allah, cerdas. May yattaqilla ya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwa kamu kepada Allah, Allah akan ajarkan kamu. Bila wasitatil muallim, tanpa perantara seorang guru, dikasih ilmu laduni. Ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ilmu laduni. Jadi kalau kamu takwa sama Allah, dikasih ilmu laduni. Kamu enggak buat maksiat depan orang banyak, juga sendirian, dikasih sama Allah ilmu laduni. Pinter aja tuh orang. Pinter aja. Masya Allah. Dikasih Allah oleh Allah ilmu laduni. Qala ya. Wa akmalul ulama'i ya, man wahabahu Allah taala fa'man fi kalami. Dan paling sempurna ulama adalah orang yang Allah taala berikan dia paham pada bicaranya. Masya Allah. Jadi kalau ngomong orang paham. Ini akmalul ulama. Jadi kalau beliau ngomong paham. Wa wa'yan an kitabih, dan perhatian dari yahdikumullah wa yasmuh barakum. Dan perhatian daripada kitabnya, perhatian kitab Allah. Ini perhatian sama Al-Qur'an. Perhatian sampai dibikin kitab apalagi ini ya. Dibikin kitab Ulumul Qur'an, berarti perhatian. Wa tafsiratan lil fil Qur'ani, dan melihat pada Al-Qur'an, melihat dengan mata hati. Nih, memperhatikan juga. Wa yahatatan bima syaa'a min ulumil Qur'ani, dan meliputi dengan apa yang kehendaki daripada ilmu Al-Qur'an. Meliputi maksud sama juga. Perhatian juga. Fa fihi tamamu syuhudi ma katamallahu li makhluqati ya min zikrihil hakim. Maka padanya ada sempurna menyaksikan apa yang Allah taala tulis ya, apa yang Allah taala tentukan ya kepada makhluk-makhluknya daripada menyebutkannya Allah yang Maha Bijaksana. Mimma yuzilu bi karimi 'inayatihi min khata'il 'aybina iz bi kullul 'ulumi, dengan sesuatu yang menghilangkan ya ya dengan mulia perhatiannya daripada kesalahan orang-orang yang main-main, karena di dalamnya terdapat setiap ilmu. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, jami'u ma taqul wa umatu syarrul ibsati sunnah. Seluruh apa yang dikatakan umat adalah sebagai penjelas bagi sunnah. Wa jami'u sunnati syarrul Qur'an. Seluruh sunnah adalah penjelas Al-Qur'an, penjelas bagi Al-Qur'an. Wa jami'u Al-Qur'an syarrul asma'illahi husna. Seluruh Al-Qur'an adalah penjelas nama-nama Allah yang baik. Sifatul mulia dan sifat-sifatnya Allah Ta'ala ya. Wa sifatul mulia syarhu asma'illahi asma'illahi husna wa sifatul mulia, sifat-sifatnya yang tinggi. Zada khairu menamakan oleh Islam Imam Syafi'i, wa jami'ul asma'il husna syarhu lismil a'zam. Dan seluruh sekalian nama-nama yang baik adalah penjelas sebagai nama-Nya yang ismul a'zam, nama-Nya yang agung. Wa kama annahu afdalu min kulli kalamin siwa, dan sebagaimana bahwasanya dia itu adalah paling afdal daripada setiap kalam selain. Wa ulumuhu afdalu min kulli ilmin adalu, maka ilmu-ilmunya itu adalah paling afdal daripada setiap ilmu selainnya. Allah Ta'ala berfirman, ilmu Al-Qur'an itu ilmu paling afdal. Apa maya ilmu annama unzila ilaika min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma. Maka siapakah yang mengetahui hanya saja telah diturunkan kepada engkau daripada Tuhan engkau, yaitulah kebenaran. Kaman huwa a'ma, sebagaimana ya orang yang dia itu buta ya. Seperti orang yang dia itu buta. Wa qala ta'ala berfirman, yu'til hikmata may yasha'u,
wa yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Diberikan hikmah kepada orang yang ia kehendaki, dan diberikan diberikan hikmah nah, dan siapa yang diberikan hikmah maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Kalau mujahidun, berkata mujahid, al-fa'mu wal isobatu fil Qur'ani, hikmah itu paham dan benar dalam memahami Al-Qur'an. Waqala muqatilun, berkata muqatil, ya, yakni ulum ilmu Al-Qur'an. Yang dimaksud adalah hikmah di situ ilmu Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita diberikan itu ya. Amin. Wallahu a'lam bishawab.